Gak kekejar lah bang. Begini abang, abang belum kayak ini gini. Gak kekejar. Bentar. Motor saya itu motor Lexi, tau gak? 125. Bentar bang, ini motor gak keluar nih bang, maaf-maaf nih. Maaf-maaf gimana, orang biru aku hafal kok. Saya ini gak pakai emosi nih bang ya. Bukan, kadang-kadang susah. Orang ketahuan, abang terus tiba-tiba ditekan kayak gini, gak ngaku gitu. Abang pengen pulang ya bang. Bukan gimana, kamu nyolot banget sih bang. Hah? Aku gerah nih bang, gerah. Ini berdua nih gerah. Gerah, gue gerah banget nih bang, ha? Gue gerah nih sebenarnya gerah, ha? Ha? Lu mau ngapain, ha? Lu mau ngapain? Yo leku, kembali lagi bersama saya dengan Lauren Hutagalung TV. Di video kali ini saya mau prank gerombolan anak ninja. Jadi pada suatu hari di waktu siang hari, jadi saya mau makan siang nih ya. Terus pas mau makan siang saya lihat ada gerombolan anak ninja nih. Jadi mereka kayak nongkrong mau nunggu apa gitu, mau nunggu teman atau hanya nongkrong aja. Tapi pikiran saya langsung jalan untuk prank mereka. Terus nanti saya buat konsep ke mereka itu kayak pura-pura motor saya rusak, terus minta ganti, tapi ujung-ujungnya ribut lah gitu. Pasti mereka akan merasa mereka nggak ngapa-ngapain sama motor saya kan. Pasti penasaran kan reaksi mereka. Langsung ke TKP. Let's go! Ini pada motor siapa bang? Hey. Motor siapa bang? Saya. Motor abang ya? Yang biru ya? Abang ingat-ingat dulu deh, itu kemarin diserempet motor saya bang. Enggak. Itu bang? Enggak. Itu motor saya. Speedboardnya di belakang deh. Enggak. Lihat tuh. Enggak. Ini motor biru. Enggak ada platnya. Enggak, motor biru, enggak, orang pakai kacamata kok, rombongan kemarin. Enggak. Daerah galaksi ini. Enggak. Abang ingat deh. Mana? Lah itu, Bang. Lihat deh, udah tak ganti di sana 150 kemarin. Hah? Ini. Enggak, kita mah buktinya bukti, bukan bukunya. Iya kan kalau bukti enggak bisa lah. Ada emang ada video, enggak ada videonya, Bang. Gimana orang dia yang ini kok pakai kacamata? Kemarin, ini, Bang. Pokoknya biru dah, aku hafal benar mukanya anak-anak ini nih. Hah? Iya. Ya pokoknya mirip ini. Mirip. Orang pakai kacamata kok. Gak ada platnya bang, mirip banget. Orang lingkarnya juga putih ini, pun putih. Nah, iya, kan silver bang. Ini juga kenapa-napa pasti. Kalau nyabrak kenapa bang? Ini. Nabraknya kenapanya? Ya dari belakang bang, biasalah anak motor gede kayak gini kan ngegas, ngang-ngang. Gitu. Enggak bang, ya, ini lihat tuh. Abang cek aja nih kalau ada lecet. Anak motor kayak gini bang, itu bayar aja bang itu. Hey, abang nggak boleh kayak gitu bang. Bisa oh nggak lihat tuh. Abang nggak boleh kayak gitu nih. Nggak ada konsepnya kayak gitu bang. Ini. Memang nggak ada konsepnya, tapi kalau kita kena kayak gitu, saya ganti gimana? Ulung dia pergi, nggak kekejar lah bang. Ini abang, abang belum kayak ini nggak kekejar. Bentar. Motor saya itu motor Lexi, tau nggak? 125. Bentar bang, ini motor nggak keluar nih bang. Maaf nih. Maaf gimana? Orang biru aku hafal kok. Saya ini nggak pakai emosi nih bang ya. Aku juga nggak pakai emosi ya, bang. Tapi abang nggak bang, abang gini aja. Abang minta diganti. Iya 150 kemarin itu. Kita nggak nabrak sama sekali. Mana orang dari belakang kok? Kok dia yang punya motor abang yang nyolot? Aku nggak ada urusan sama abang. Dia yang punya motor. Lah saya temannya gimana sih orang dia yang punya motor dia yang jawab lah. Abang tabrak di mana? Abang, ini abang, bang, bentar. Tabraknya di mana? Di sana bang, ya. Itu di galaksi ini. Lapor polisi aja. Lapor polisi gimana sih orang? Gara-gara 150, masa lapor polisi? Laporannya udah berapa? Kamu ada-ada aja. Lu itu bro, nih bro. Lu yang punya motor, Ahmad. Lah itu gimana tuh? Lu malu sama motor lu? Kok malu sama motor? Motor gua, no. Saya nggak salah.
Gimana nggak salah? Kayak gini nih, kalau udah kejadian nih nggak ngaku, ya kan? Kalau udah kejadian nggak ngaku, bener banget sih. Kadang-kadang susah. Bukan kadang-kadang susah. Orang ketahuan, abang terus tiba-tiba ditekan kayak gini, nggak ngaku gitu. Abang sih mau cari masalah. Aku bukan mau cari masalah. Aku kan mau bilang pembenaran yang di motor aku ini, Bang. Motor kagak keluar, Bang. Kapan tabraknya? Kemarin, Bang. Gimana sih? Itu lihat tuh. Kamu nepon-nepon lagi. Hah? Aku udah dari tadi perhatiin loh. Abang pengen pulang ya, Bang? Bukan gimana? Kamu nyolot banget sih, Bang. Hah? Aku gerah nih, Bang, gerah. Ini berdua nih gerah. Gerah. Gua gerah banget nih, Bang. Hah? Gua gerah nih sebenarnya, gerah. Hah? Hah? Lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain? Sini lu. Hah? Ah, ayo, mana? Lu satu-satu kita. Hah? Aku, Bang. Satu-satu. Tampol dulu nih, tampol. Tampol. Lu jual, gua beli. Ini negara hukum, Bang, negara hukum. Lah, makanya tampol dulu. Lu tadi nyolot. Gua sama dia urusannya. Sedangkan gua sama dia urusannya. Ya coba Abang kelarin dulu deh, coba. Lu diam lu, makanya jangan nyolot-nyolot dari tadi. Lu juga, eh. Hah? Gua gerah banget nih, gerah-gerah. Lu mau kanan atau kiri? Ya udah ngomongin baik-baik dah. Gua ngomong baik-baik, lu yang nyolot. Yaudah. Motor gua di situ. Lu diam, gua ngomong sama dia gitu ya. Ceritanya. Jalan sini dulu. Lu punya teman, gua tahu, tapi lu diam. Ya. Gua punya urusan sama dia. Ini gimana nih? Polsek gimana? Ya, yuk kita urus di sana kalau emang salah saya bayar. Lihat nih, Bang, lihat nih. Lihat sini. Ini baru nih orang lah. Gua kemarin masih video, Bang. Masih foto. Tuh kayak gitu, Bang. Motor keren. Emang motor keren. Kalau saya salah saya ganti. Justru itu lu harus laki-laki punya tanggung jawab. Apa, Bang? Apa? Lu ngapain, Bang? Ngapa? Lu siapa lu? Lihat, ngapa? Enggak, lu di sana. Gua urusan sama dia. Kalau ini jangan. Enggak, lu di sana. Gua urusan sama dia. Kalau enggak, kalau di sini gimana? Kejadian di mana? Kalau di sini emang kenapa? Kejadian di mana? Lah lu makanya lu di situ. Di mana? Enggak tahu, Bang. Dadah, lu enggak punya urusan, Bang. Gua urusan sama dia. Hah? Gua jangan buat panas, Bang. Ayo nih lihat, Bang. Nih. Polisi gimana lihat nih, Bang, lihat nih. Sini, Bang. Gimana lu pada kok diam-diam semua sih? Kita mah enggak salah, kita diam kalau iya. Kita ngomong Abang lawan terus. Kita diam, kita enggak salah. Iya nih, Bang. Iya. Lihat nih. Ini, Bang. Ini, Bang. Nih, gua tunjukin nih. Iya, lu pada nyolot lu. Lu orang mana sih? Orang Jakarta Selatan. Jakarta Selatan pula lu. Gua orang Depok, sama-sama orang jauh kita. Di Depok mana, Bang? Gua di Margonda. Bentar. Apa bentar-bentar lu? Lu orang mana lu sama nih? Satu rombongan kan? Lu keder-keder lu sekarang lu. Tadi ngelawan lu. Gua beri juga lu sini. Lihat nih. Lihat sini. Hei. Lu gua penguasa di Depok, gua penguasa ini. Lihat nih, Bang. Itu ada kamera, Bang. Iya, Bang. Apa nih? Ya di prank. Bang, kalau nggak keras nggak dapat konsepnya, Bang. Namanya juga ngeprank masuk YouTube. Gua punya channel YouTube, Bang. Prank barbar gitu, buat orang kaget lah. Prank pertama. Tosulah, jangan marah lo, Bang, ya. Saya juga lihat nih, Bang. Lu pada cekek gua. Yang kecil, anjing. Oh enggak, dia cekek gua. Ini yang angkat kaki gua kan digebukin selesai gua, Bang. Gimana reaksinya, Bang? Gimana? Bohongan gua, Bang, bohongan. Enggak, sebenarnya. Gimana? Gua bukannya takut tadi cuma kayak ngargain aja kan lu lebih tua daripada gua. Iya, ngargain aja. Kan enggak enak ya? Iya. Tuh, Bang. Ya enggak boleh. Oke, Bang, dadah dulu, Bang. Bang yang punya reaksi nih. Bang, Abang jangan telepon dong. Abang jangan nelpon dong, Bang. Siapa yang nelpon nih, Bang? Jangan-jangan nih Kapolsek nih atau Kapolres.
Bang, abang dapat siapa, Bang? Wih, teman komunitas ngeri ya. Aduh. Oke, dadah dulu, Bang. Dadah dulu, Bang. Bang, aku upload itu enggak apa-apa ya. Nanti lihat aja Lauren, Lauren Huta Galung TV. Oke. Lauren itu. Jadi boleh, Bang. Boleh, Bang. Saya sering di Jakil kok, di Kemang. Abang Kemang. Bro, tetap saya mah ini Kemang semua. Soalnya keren-keren saya. Pas lagi makan gado-gado, wah enaknya. Target anak muda, saya bilang. Iya, udah lewat. Gue bilang sama dia, dijahatin nggak? Enggak. Ya wis lah, pas 10 menit nih. Saya upload nanti, Bang, ya. Oke, Bang. Jangan marah, Bang, ya. Pak, jangan marah, Pak, ya. Kopi satu, kopi. Yo, Leku. Cukup sampai di sini tayangannya. Semoga kalian terhibur. Dan kalau suka dengan tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, Leku. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.